Ria Miranda Padang dan sejumlah konsumen Ria Miranda bekerja sama dengan salah satu hotel di Kota Padang melakukan berbuka bersama dengan puluhan anak yatim. Maksud kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian dan berbagi dengan sejumlah anak yatim agar anak yatim dapat merasakan kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Menurut Kartika Andamsari, pihak Ria Miranda Padang, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dan juga kegiatan setiap bulannya berbagi dengan sejumlah anak yatim sehingga keberadaan anak yatim dapat diperhatikan secara khusus. Yatim itu dalam rangka tema event Ria Miranda, salah satu Ria Miranda Inspiring Days. Itu kita kerjasama dengan Hotel Amaris dan Ria Miranda Padang. Dari panti asuhan itu ya, apa namanya, Al Ihsan dan Darul Ma'ruf. Inspiring Days ini sebenarnya kalau bisa setiap bulan, kalau bisa ya, itu tiap bulannya rutin kita adakan dengan tema yang berbeda-beda. Sedangkan menurut manajer Hotel Amaris Padang, dengan adanya berbagi rezeki dengan anak yatim ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak yatim untuk bisa berlebaran dengan. Program ini adalah program rutin kami, bentuk kontribusi daripada Amaris sesuai dengan misi Amaris itu adalah memberikan nilai lebih kepada stakeholder. Jadi stakeholder di sini adalah, bagian dari para stakeholder itu adalah masyarakat sekitarnya. Jadi kita memberikan kepedulian, berbagi, bersatu rahmi, sehingga kita selaraskan dengan taat kepada perintah Allah. Dari Padang, Budi Chandra, Ainis melaporkan.